soal naturalisasi pemain, kira-kira gimana nih Mas? Ya, kemarin kan sudah saya sampaikan, ini prosesnya ada di DPR, nanti kita akan segera tancap gas agar proses di DPR-nya lebih cepat rampung. Oke, okay. Kalau soal persiapan buat stasiun Pil 2 Veteran-nya U17 gimana nih Mas? Untuk U17, kemarin saya bersama Bapak Erick Thohir sudah ke GBT. Kita melihat karena GBT akan menjadi opening ceremony-nya. Kita lihat-lihatkan sendiri bahwa persiapannya sudah, kita bisa bilang sudah 95%. Jadi sudah siap untuk menyegarkan, dan begitu pula untuk di JIS dan di Manahan. Itu bagaimana dengan penggunaan VAR-nya Mas? VAR di U17 udah ada fasilitasnya, udah datang apa belum? Nah, kalau VAR itu dari teknologinya itu nanti FIFA yang bawa. Nampaknya itu akan dihadirkan menjelang pertandingan, tapi nanti saya akan meng-cross check kembali. Sebenarnya terkait Asian Games, kalau terkait bonus kan udah cukup lama Mas. Ya, bonus sudah diajukan proses administrasinya, karena kemarin kan memang yang namanya pengajuan bonus itu kan kita harus benar-benar memastikan data-datanya. Kemarin dari pihak NOC minggu lalu sudah bersurat, dan kami juga sudah bersurat juga kepada Bapak Presiden. Ada kenaikan nggak Mas? Ada kenaikan nggak? Nah, ini akan kita laporkan juga sekaligus dari ASEAN Para Games, dan kita akan menunggu kebijakan dari pimpinan. Terima kasih ya. Naturalisasi JIZ sama Nathan bagaimana Pak di Surabaya? Kita ngobrol. Itu kan prosesnya di Kemenpora, dan itu sudah kita ajukan, dan prosesnya sudah di DPR. Terima kasih ya. Sedang berjalan. Ini kan juga persiapan buat persiapan Olimpik. Apakah sudah dipanggil? Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.